Diorang yang ambil banyak wilayah-wilayah Palestin, dan diorang semua actually Zionis tak layak untuk duduk atas muka bumi ni. Diorang memang perangai macam itu, memang perangai sikit. Boleh mencarut dia? Cakap f**k you Israel. Nama saya Syafika, saya belajar accounting second year. Saya Afika, saya belajar accounting second year. Dua-dua 20 tahun. Hi, nama saya Anis, saya sekarang berumur 24 tahun. Study dekat Fakulti Pendidikan, DPP, majoring in Pendidikan Kimia. Nama saya Abdul Rahman, saya umur 23, sekarang saya tengah buat postgrad dekat Fakulti Pendidikan. Nama saya Muhammad Fatinuddin bin Hamdi. Berumur 21 tahun, tahun 3, mengambil jurusan pengajian hubungan antarabangsa dan strategi. Hai, nama saya Muhammad Jaris bin Razman. Sekarang saya berumur 22 tahun, belajar dalam jurusan pentadbiran dan keadilan sosial. British kan? British. Betul kan? British. Israel itu sendiri yang telah mengucapkan Palestin kepada dua dua tanah yang beza, iaitu Israel dan Palestin. Ni British, Great Britain ataupun British. Oh my god. Wow. Saya dengan Mesir. Mesir? Lubnan. Saya rasa Syria. A, Syria. B, Mesir. C, Jordan. D, Iraq. Syria. Salah juga. Mesir. Negara Mesir. Israel. Aku jawab pula. Tak tahu. Fatah. Pada sekarang ni saya rasa Israel. Nani? Oh tak, jawab tu Fatah. Fatah, tak pernah dengar. Tak pernah dengar Fatah. Untuk wilayah West Bank, Fatah. Kita panggil Fatah Israel. Nice. Tun Dr. Mahathir. Tun M. Pak Lah. Nani? Dasar luar kita pertama sekali, Tunku Abdul Rahman. Yang dah lama. So kalau sekarang baru-baru ni, Anak Ibrahim lah kan. Yeah boy. Malaysia sekarang, kita banyak suarakan pendapat kita dekat pentas-pentas dunia. So far kalau kita tengok, Anak Ibrahim sekarang pergi ke Arab Saudi, tengah berunding dengan beberapa negara Arab. So I think apa yang Malaysia boleh buat, Malaysia kena desak negara-negara Islam, terutamanya lah yang saya nampak lah. Sebab Malaysia negara yang boleh katakan majoriti Islam kan, dan kita banyak pengaruh dari segi Islam. Dan saya rasa Malaysia kena desak negara-negara Arab dan negara-negara Islam untuk cuba dapatkan solusi tentang Palestin dan Israel ni, isu ini. Dan kalau katakan tak ada langsung pemimpin yang nak cuba untuk cuba leraikan ataupun cuba dapatkan satu solusi, then saya rasa dia takkan ke mana.